Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome to my channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor suatu lokasi yang berada di baratnya Jawa, yaitu di Bandung. Men, di belakang gue ini merupakan suatu rumah yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kedamaian. Namun ketika pemilik, ibu dan ayahnya meninggal dunia, rumah ini sudah langsung berbeda, teman-teman. Ya, gimana keseruannya eksplorasi di rumah ini, dan gue bakal ceritakan kenapa rumah ini bisa terbengkalai. Langsung aja guys. Tapi sebelum gue eksplorasi lebih dalam, alangkah baiknya buat kalian yang baru melihat video ini, please dengan cara like, subscribe, komen, share, biar channel ini bisa terus berkembang dan gue bisa terus menghibur kalian. Oke guys, thank you, enjoy. Ini adalah penampakan dari bagian lokasi halaman luarnya. Ini bisa dikatakan adalah rumah yang peninggalan keluarga dari, ya, salah satu keluarga dari rumah ini, teman-teman. Dan di sini gue mau kasih lihat ke kalian, di sini ada dua mobil dengan brand Suzuki. Untuk mobilnya gue nggak tahu mobil apa. Ya, peleknya udah hilang sama bannya. Tapi teman-teman, sebelum gue eksplorasi lebih dalam lagi memasuki area rumah ini, alangkah baiknya gue berdoa terlebih dahulu ya. Kita doakan kepada almarhum dan almarhumah ya, ibu dan bapak pemilik rumah ini yang sudah tidak lagi menempati rumah ini karena sudah beda alam. Ya, kita doakan. Dan juga kepada siapapun mendiang-mendiang yang menempati lokasi ini, kita doakan semoga semua diberikan kedamaian, abadi di sisi Ilahi Rabbi. Susah nih, Ilahi Rabbi, Susah Sampapat ya. Oke guys, let's explore. Semoga gue diberikan kelancaran ya dalam eksplorasi ini, tidak ada kekurangan satu apapun. Bisa kembali lagi ke Priok ya, karena lokasi ini di Bandung, men. Ini ada satu brand juga, mobil Honda, cuma gue nggak tahu nih mereknya apa. Kita coba intip sedikit, apakah ada brandnya? Apa ya ini, mobil apa ya? Gua nggak tahu nih teman-teman. Yang tahu merek mobilnya bisa komen di bawah ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya agak berisik teman-teman, karena ini posisinya berada di pinggir jalan teman-teman ya, masih aktif. Dan ini gue nggak review, untuk maksudnya gue belum cek, jadi gue nggak tahu bagian dalam ini seperti apa. Gue cuma diantar aja oleh kreator Bandung, yaitu Gripping Net. Jadi teman-teman bisa bantu support juga Gripping Net dengan cara like, subscribe, comment, share. Kayaknya di sini kebuka ya, cuma gue belum masuk dulu. Gue mau review ke sininya dulu teman-teman, habisin semua bagian yang ada di sini. Ya, ini ada area bagian halaman depannya. Kunci ya, berarti akses masuknya di sini teman-teman. Kita masuk ya teman-teman ya, karena ini adalah rumah kosong terbengkalai. Dan salam dulu. Misi. Migum. My God. Halo. Kita tutup lagi teman-teman. Ada orang? Ini bau, bau apa ya? Ini kayak semacam bau kayak kembang tujuh rupa. Oh my God. Ada botol minuman di sana. Jack Daniel. Misi. Satu ruangan dikunci, gua enggak tahu tempat apa ini. Wow. Gokil, udah berantakan sekali teman-teman. Ini gua merinding sih di sini teman-teman. Sumpah deh. Wah, oh, gokil. Misi. Oh my God. Halo. Wow, berantakan banget. Misi. Oh, kamar mandinya connecting, men. Oh my God. Ini gua nggak tahu dulunya ditinggalin oleh pengusaha atau apa, gue nggak tahu teman-teman. Ya, gue nggak akan buka-buka sih teman-teman. Gue hanya ngasih lihat aja dari jauh. Ya. Jadi di sini banyak banget perabot-perabot dan juga pakaian-pakaian yang sudah berantakan. Informasinya sih, permisi. Kita masuk ke kamar lain. Oh, ini kamar juga guys. Gokil, misi.
ini lemari. Gokil sih. Oh, ini pemiliknya, teman-teman. Ya, ini pemiliknya. Oh my god. Sangat disayangkan banget ya, teman-teman ya. Ya, itu juga ada foto juga di sana. Ini kamar, dompet-dompetnya. Wah, ini sih udah disikat maling kayak, teman-teman. Diberantakin, dicariin barang-barang berharganya seperti ini. Ini sih. Oh, ini apa? Cincin? Bukan. Bukan cincin. Wow. Wow, udah habis, men. Semua diberantakin sama orang-orang yang bertanggung jawab. Ini gue sudah berada di bagian dalam. Ya, nampaknya ini adalah merupakan kamar ya, teman-teman ya. Jadi kamar ini connecting antara kamar satu di sini dan juga kamar yang di sana. Itu untuk kamar mandinya join. Jadi dari kamar sini bisa masuk tembus kamar sana melalui kamar mandi, teman-teman. Ini sih keren banget. Ini lumayan luas. Cuma gue nggak tahu nih siapa pemilik dari rumah ini. Maksudnya dia apakah seorang pengusaha atau apa. Itu gue nggak tahu. Tapi yang pasti singkat ceritanya sih yang gue dapat informasinya. Bahwa rumah ini dulunya adalah banyak banget anak-anaknya ya. Tinggal di sini bersama dengan ibu dan bapaknya. Namun karena ibu dan bapaknya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Dan anak-anaknya itu pun sudah berkeluarga, punya kehidupan masing-masing, teman-teman. Jadi ya rencananya sih kalau misalnya memang dulu ibu bapaknya masih ada, itu anak-anaknya meskipun dari daerah-daerah mana ya dia punya tempat tinggal, itu kalau misalnya lebaran atau apa itu bisa buat berkumpul rumah ini. Tapi karena ibu bapaknya sudah tiada dan mereka juga sudah punya rumah masing-masing, jadi rumah ini tuh udah benar-benar jadi kenangan aja buat mereka, teman-teman. Dan rumah ini juga ada anaknya yang pengen jual, dan tapi ada juga yang tidak menginginkan rumah ini dijual. Ya, jadi sangat terbengkal gitu aja. Bahkan mobilnya aja ditinggal, teman-teman. Kasihan banget ya, teman-temannya. Sungguh disayangkan rumah ini harus terbengkalai begitu aja. Oke, kita langsung eksplorasi ke bagian-bagian yang lain, teman-teman. Jadi di sini ada, wow, apa nih ya? Ada DVD. Ada kayak semacam berkas CT scan juga. Di situ kayak ada album foto. Ini apa? Ini kayak DVD deh. Gak tau dah. Ya, gue gak akan lebih detail. Gue hanya eksplorasi bangunannya aja, teman-teman ya. Dan menceritakan tentang informasi yang gue dapatkan tentang rumah ini. Ya, jadi bagian. Jadi pas masuk banget di sini, teman-teman, gue tuh mencium bau bunga. Padahal ini bunganya bunga mati, men, bukan bunga hidup ini. Tapi kayak semacam bunganya tuh wangi banget. Wow, luas ternyata, men. Di sana di belakang itu ada bangunan juga. Kita review di sini dulu deh. Jadi rumah ini di sininya ada ruang tamu, dan di sebelah sini ada mesin cuci, area makannya di sini. Oh, di sini banyak banget botol minuman. Wah, di situ juga tembus. Tembus, gua nggak tahu kemana itu ada. Ada bolongan, men. Hah, gokil sih. Wow, sarangnya. Iya. Untuk berapa lamanya gua juga nggak tahu, teman-teman. Dan ini, wow, banyak foto-foto anak-anaknya, teman-teman. Wah, di luar negeri. Iya, foto-fotonya di luar negeri, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Gak tahu nih siapa nih. Fotonya di luar negeri gitu. Wow, cantik. Banyak suara. Kayak tikus deh. Gua takut ada orang di sini. Ini sih. Wow, semua berantakan, men. Gak tahu nih dua lantai apa berapa lantai. Gua habisin lokasinya di sini dulu ya, teman-teman. Kok ada satu bagian yang aneh, teman-teman, di sini? Bener gak sih? Ini tuh kayak dipisah, teman-teman. Dipisah antara rumah ini dan rumah itu. Gak tahu dah, kita coba ntar kesana.
Di sini ada, wow, makannya suka KFC kayaknya nih. Tuh banyak banget beket-beket KFC. Wow, di sini bau bunga sekali. Perabot-perabotan rumah tangganya. Dan ini ada kulkas, men. Wow, telurnya. Telurnya masih ada loh. Dan ada beberapa botol juga di sini. Minum. Oh, baunya. Ya Allah, parah banget. Ini sih kulkasnya enak baunya. Ini sih. Oh. Ini area pembantu, men. Iya, ini area pembantu. Jadi ini oh. Kamar pembantunya. Ini sih. Oh, kamar pembantunya guys ini. Ini apa ya? Lemari aja. Oke. Ini sih. Ya, jadi ini area garasi mobilnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini tembus. Ini bukan, ini apa namanya? Ruang tamu, teman-teman. Jadi ini tuh memang diskat tadinya. Tuh kan diskat. Oh my god. Wah, ini ada bodi-bodi motor. Wah, jangan-jangan bengkel juga, punya usaha bengkel. Karena banyak banget perabotan-perabotan motor. Ada suara sih. Oke lah. Ini sih, ada orang. Oh my god. Tempat apa ya? Ini sih. Wow. Bener-bener berantakan, coy. Wah, ini full furniture nih. Semua barang-barangnya masih ada ya di sini. Oke sekali. Dapur untuk pembantunya nih. Ya, banyak banget barang-barangnya. Ini toilet buat pembantunya. Ini apa? Gudang. Gudang kayaknya, teman-teman. Kita sampai ujung-ujung deh, teman-teman. Kita masukin ya. Ini udah mentok. Nggak tahu dari tempat apa. Dan ada satu lemari di sana tadi. Ini ada botol minuman. Minuman soda. Oh, ada tangga ke atas, tapi udah hancur, teman-teman. Iya, udah hancur, nggak bisa ke atas gua. Ini tangganya, teman-teman. Wah, ada lantai duanya, guys. Rumahnya seperti ini. Letter U, dan di sini apa, sumur kah? Oh, bukan, bukan sumur, guys. Ada ember. Oke, di sini lah. Ini ruang, ada sofa-sofanya. Gua nggak tahu nih ruang apa. Ya, yeah, gue pengen ke atas sih sebenarnya, teman-teman, cuma nggak bisa. Ya, teman-teman, jadi ini adalah merupakan area bagian belakang dari rumah ini, teman-teman. Ini ada dua lantai, namun sayang, teman-teman, gue nggak bisa ke lantai duanya karena tangganya udah hancur, jadi akses menuju ke lantai duanya nggak bisa dan gue nggak mungkin, teman-teman, memaksakan, ya, karena ya gue ngeri, takutnya terjadi hal yang tidak inginkan. Jadi ya udahlah, kita explore bagian lantai satunya aja. Yang penting informasi dari cerita tentang kenapa rumah ini dikosongkan, gue bisa sampaikan ke kalian. Oke, lanjut ke bagian yang belum gue telusurin, guys. Oh, ini gak tahu nih, ini apakah ada kolam ikan atau apa, gue gak tahu karena udah penuh dengan semak-semak gini, teman-teman. Ngerinya takut ada ular juga sih. Dan dindingnya sudah penuh dengan pohon-pohon menjalar. Ini sih. Wow. Ini go. Toilet. Ada botol. Apa itu? Gak tahu dah. Ada kandang burung. Sofa-sofa juga. Wow. Ini anak-anaknya. Karena memang sudah punya keluarga masing-masing. Dan kehidupan masing-masing ya, teman-teman. Ya, jadi ya rumah ini ditinggalkan begitu aja. Dulu ya tempat ini ya ditinggal bersama dengan adik-adiknya, kakak-kakaknya gitu, teman-teman. Karena kan ibu bapaknya sudah nggak ada ya, jadi mereka-mereka ini anak-anaknya udah nggak ngumpul-ngumpul lagi di sini, teman-teman. Jadi dibiarkan kosong begitu aja. Dan kemungkinan anak-anaknya kaya raya sih. Ya bisa dilihat, teman-teman. Mobilnya dua ditinggalin gitu aja. Gokil sih. Iya, ternyata begini aja, teman-teman. Gue udah kelilingin semua. Gue gak bisa ke atas karena akses lantai duanya tertutup. Ya, seperti itu. Gue kasih buka dikit deh. Ini apa ya? Ya, lagi-lagi KFC, men. Cinta KFC dia. Ini ada patung sih.
adik-adik lagi main gitar. Adik-adik main gitar. Oh, ada buat pasifas regal. Atau mungkin memang ada orang-orang yang kesini yang dijadikannya tempat dijadikan tempat minum-minuman, gua nggak tahu juga. Ya karena memang banyak botol minuman sih yang gua lihat di situ. Ya seperti itu teman-teman lokasinya. Oke, teman-teman, gua sudah mengeksplorasi semua bagian demi bagian, ruangan demi ruangan yang ada di rumah ini teman-teman. Ada dua lantai, tapi sayang, gue juga penasaran sih teman-teman. Sebenarnya tuh di lantai dua tuh ada apa yang bisa gue lihat atau gue memperlihatkan ke kalian gitu. Tapi sayang, mohon maaf banget teman-teman, gue nggak bisa ke lantai dua dan nggak bisa memberikan gambaran terkait ada apa di lantai dua gitu teman-teman. Karena akses menuju lantai duanya sudah terputus karena tangganya sudah hancur teman-teman. Ya jadi mungkin oh. Ini ada ini teman-teman. Ya, ini kita dapat informasi bahwa di sini ada tulisan Allah dan Muhammad. Ya, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ya, ini teman-teman. Ya, berarti rumah ini adalah yang punya orang muslim, teman-teman. Ya, kalau misalnya memang di sini banyak botol-botol minuman, ya bisa jadi karena rumah ini sudah terbengkalai, banyak orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab masuk ke rumah ini untuk melakukan hal-hal negatif ya. Entah itu bisa dilihat sih teman-teman, mobilnya juga bannya juga udah nggak ada ya, mengambil barang-barang yang berharga juga di sini, semua rumah-rumahnya bagian-bagian lemari dan semua sudah acak-acakan. Bisa dikatakan, bisa dipastikan rumah ini memang udah dibobol oleh maling teman-teman ya. Barang-barang berharganya diambil oleh orang yang bertanggung jawab gitu sih teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu bahwa pemiliknya adalah muslim, dilihat dari hiasan dindingnya yaitu ada lafaz Allah dan juga lafaz Nabi Muhammad SAW teman-teman. Oke itu teman-teman ya, mungkin harapan gua sih ya anak-anaknya ya mbok kembali lagi. Sayang lo, ini rumah yang sangat besar gini, mewah lo, menurut gua sih ini mewah ya, karena gua aja rumahnya kecil men. Dan banyak juga di luar-luaran sana orang yang pengen memiliki rumah ya, dan di sini malah rumah dengan sangat luas, bisa dikatakan mewah, dan juga kendaraan-kendaraannya ada dua ditinggal begitu aja ya men. Semoga anak-anaknya melihat video ini ya, semoga bisa kembali dan mengaktifkan lagi rumah ini, atau mungkin rumah ini dijual sehingga rumah ini yang nggak begitu terbengkalai begitu aja teman-teman, yang gak didiaman begitu aja bisa aktif lagi, bisa digunakan lagi ya. Sayang banget kalau misalnya rumah ini dikosongkan dan jadi tempat tinggal makhluk-makhluk asal tak kasat mata. Oke gitu ya teman-teman, sebelum gue meninggalkan lokasi ini, sebelum gue menyelesaikan eksplorasi ini, langkah baiknya gue mendoakan kepada almarhum dan almarhumah ibu dan bapak pemilik dari rumah ini yang sudah tiada. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi rabbi. Susanirah langsung. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar terus berkembang dan biar gue bisa memberikan video-video menarik yang lainnya buat kalian. Oke men, terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita ini. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Channel, pamit, gue gak lebih baik dari kalian. Thank you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.